Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menegaskan polis akan menyiasat dan mengenal pasti pihak yang terbabit dengan kematian Adib. Beberapa individu yang pernah ditahan berkaitan kes tersebut kemungkinan akan dipanggil semula. Tetapi sekiranya dah mahkamah memutuskan ada unsur-unsur itu, kita tembak kembali. Tan Sri Abdul Hamid bercakap kepada media di Arau Perlis selepas merasmikan sambutan Hari Inovasi PDRM.